Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita ke surat berapa Pak Mi? Ke surat 80, iaitu Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali. Dia wafat pada tahun 795 Hijrah. Dia ada kitab yang besar. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ni ada kitab yang besar, Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ni kitab yang menjadi rujukan kita dalam nak menafsirkan hadis-hadis. Besar kitab dia. Nanti bila kita habis, kita dah khatam dah salah satu kitab kita ni, kita akan baca kitab dia. Besar kitab dia, macam hadis 40. Tapi dia luas, penafsiran dia luas. Ini kita masih di bawah tajuk. Tajuk kita masih lagi pengertian bid'ah. Seram sejuk nak cakap tajuk ni. Kita cakap pasal tajuk bid'ah, orang kata kita hukum orang bid'ah. Kita bercakap tajuk bid'ah dari segi ilmu. Kita nak faham bid'ah itu apa. Kalau orang kata bid'ah itu ada dua, kita nak tahu yang kata dua itu apa. Apa dalil dia? Itu saja pelajaran kita. Kita nak mengaji. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Maka setiap orang yang membuat-buat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran Islam namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan ataupun ucapan, baik zahir maupun yang batin. Ini kita dah baca dah ta'rif bid'ah yang dibuat oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi dia mati pada tahun 790 Hijrah. Imam Syatibi membuat ta'rif bid'ah. Apa itu ta'rif bid'ah, ikhwan? Cara baru. Takkan berhenti cakap tu? Menambah-nambahkan. Ta'rif mengikut Imam Syatibi, bid'ah itu adalah bid'ah adalah apa dia? At-tariqatu fid-dini. Satu jalan dalam agama. Artinya dibuat satu jalan yang jalan itu jalan agama, jalan beragama. Mukhtari'atun. Dia satu jalan yang jalan itu direka dalam agama. Tudahi as-syari'ah. Direka sebiji macam syariat. Tapi dia rekaan. Dia bukan daripada Allah pada Rasul. Dia kawan yang reka. Sebiji macam mana syariat. Untuk apa? Yaqsudu bisuluki at-ta'abud lillahi subhanah. Dia buat itu dengan tujuan dia nak pakai jalan itu untuk beribadat kepada Allah. Sedangkan telah dihantar Rasul. Pasal itu kata Imam
kata imam apa? Kata Imam Ibn Rajab, bid'ah tak ada kena mengena dengan Islam. Apa sahaja benda yang ada sandaran dia, kita buat ada sandaran, maka dia bukan bid'ah. Cuma kalau dia dipanggil bid'ah dari segi bahasa, bid'ah dari segi bahasa tak apa. Bid'ah yang tak boleh ni bid'ah dari segi istilah. Bid'ah dari segi istilah, bid'ah dari segi bahasa. Zaman Nabi tak ada sekolah, zaman kita ada sekolah. Dari segi bahasa bid'ah lah, benda baru ada. Maka tak apa. Dari segi bahasa tak apa. Yang kita tak mau ni pertembungan bid'ah dari segi syariah. Dari segi apa itu istilah tu yang dimaksudkan dengan bid'ah itu apa? Maka Imam Syatibi kata kalau orang, kita kata kalau orang tu buat sekolah, buat kereta, ada tak orang pening kepala? Ai. Ini agama ni. Tak ada. Ada tak orang pening kepala? Main kereta, satu kereta jenama baru tiba-tiba jadi pening kepala. Oh, aku pening lah. Tak ada. Orang tak pernah kaitkan kereta dengan ibadat. Tak pernah. Tapi kalau orang pergi cipta satu cara berzikir, satu cara solat yang baru, ha, ini orang akan namakan agama. Maka kerana itu, apa sahaja yang ada dalil dalam agama, dia tidak ada bid'ah. Tapi apa sahaja yang direka dalam bentuk ibadah ini mendekatkan diri pada Allah, tapi tak ada dalil, maka itu mesti dihati-hatikan. Cuba untuk tengok muka surat 79. Muka surat 79 ke belakang kan, yang Imam Syatibi kata, bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Ha, ini yang kita tak mahu. Ini yang mesti dihati-hatikan. Terdapat beberapa riwayat, muka surat 81 balik, terdapat beberapa riwayat dari sebahagian ulama salaf yang menganggap baik sebahagian perbuatan bid'ah. Padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid'ah secara bahasa, bukan menurut syariat. Ulama salaf pun kata bid'ah baik. Kita akui bid'ah baik. Tapi yang mereka maksud bid'ah baik itu bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa. Imam Syafi'i ada kata, al-bid'atu bid'atani, bid'ah ada dua. Satu bid'ah yang tercela, satu bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang Imam Syafi'i maksudkan bid'ah dari segi yang Imam Syatibi sebut tadi itu. Mereka-reka buat jalan baru. Nak taubat macam mana? Nak taubat kena mandi sunat taubat, kena bermalam satu malam penuh dalam kubur. Dulu ada kan Pakcik Fahri? Dulu? Ketik Pak Mek? Dulu? Cerita dulu lah, jangan cerita. Dulu, cerita dulu. Kan? Korek, liang, tidur. Kenapa nak menghayati taubat dan alam barzakh? Kita kata mereka cipta taubat begitu sampai orang rasa itulah agama. Ini masuk dalam takrif bid'ah yang dicela. Bid'ah yang dicela adalah bid'ah dari segi syariat, dari segi istilah. Adapun bid'ah yang terpuji, yang Imam Syafi'i maksudkan itu adalah bid'ah dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Kita nak kereta, Nabi nak unta, kereta kita bid'ah lah. Tapi itulah yang dipuji. Silakan. Ma wafaqa bil kitab wa sunnah. Apa yang tidak melanggari, apa yang wafaqa, apa yang sepakat dengan Alkitab dan sunnah, maka itu dipuji. Dipuji ya. Pasal itu dalam urusan ibadat, hadis Aisyah kan, hadis Bukhari, Aisyah, apa Nabi Aisyah ulang lah, Nabi sebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radda. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tak ikut cara kami, maka ditolak. Dengan adanya hadis macam ni, dengan adanya larangan kepada bid'ah, maka kita tahu bid'ah yang macam mana yang dibantah oleh agama dan bid'ah yang macam mana dibenarkan oleh agama. Dengan Nabi masuk ke Madinah, Nabi tengok orang Madinah suka duk kahwinkan apa? Kurma kan? Talqih kan? Siapa habis tu kan? Oh, saya nampak kereta kancil putih tu. Ni. Sabri punya. Ha? Belah sana.
Kelisa ke? Kelisa. Kelisa. Nombor apa? 9022. Kelisa. 9022. Apa cik bila? Ada. Okey. Tadi saya nampak kereta Sabri parking tempat Sakaratul Maut tu. Tempat tu Imam Selekoh Maut. Okey, kamu siapa? Hai Pak Mi. Pak Mi. Amoi. Kami kata apa? Kamu siapa? Oh, terima kasih. Siap, amin. Tapi main seorang ke hari ni? Oh, main dengan makcik. Alhamdulillah, makcik. Untung makcik, Pak Mi boleh cakap Cina. Baik. Terdapat beberapa riwayat dari sebahagian ulama salaf yang menganggap bid'ah, yang menganggap baik sebahagian perbuatan bid'ah. Padahal yang dimaksudkan tidak lain adalah bid'ah secara bahasa, bukan menurut syariat. Kalau orang kata bid'ah itu tak apa, kita kata memang tak apa. Bid'ah dari segi bahasa. Dari segi istilah, dari segi syariat, bid'ah tidak boleh. Contohnya, contoh yang kata bid'ah segi bahasa ni tak apa. Contohnya ialah ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih dengan mengikut satu imam di masjid. Ketika beliau radhiyallahu anhu keluar, dan melihat mereka salat berjemaah, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik bid'ah adalah yang semacam ini. Ini hadis Imam Bukhari. Inilah perkataan yang kita katakan bid'ah dari segi bahasa tak apa. Karena Umar pernah sebut benda itu. Bila Umar Al-Khattab dia lihat orang ini melakukan ini, dia katakan ni'mal bid'atu hazihi. Dia kata kalaulah nak dikatakan bid'ah, sebaik-baik bid'ah, maka inilah. Itu dari segi bahasa. Kenapa? Kerana salat tarawih, qiyam Ramadan, berjemaah, bukan Umar yang memulakan, Nabi. Lepas itu, kalau Umar memulakan, dia jadi bid'ah secara syariat. Maka Nabi yang mulakan. Mereka para sahabat telah semayang beberapa malam dengan Nabi. Kemudian, apabila datang zaman Abu Bakar, Abu Bakar tak buat solat jemaah. Abu Bakar nak semayang masing-masing. Tapi tidak melarang siapa nak buat jemaah grup-grup masing-masing lah. Bila datang zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tengok, ini pernah dibuat oleh zaman Nabi. Cuma Abu Bakar macam tak bagi respon yang penting supaya benda tu dikumpulkan. Maka Umar kata, daripada satu grup, satu nafar, sana satu kumpulan dalam Masjid Nabawi, lebih baik kita jadikan satu kumpulan yang besar dan mengikut cara Nabi. Maka berjayalah Umar pilih Ubay bin Ka'ab jadi imam, dan Umar menyatakan ni'mal bid'atu hazihi. Dengan mengingatkan kita dalam hadis Muslim yang Nabi sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus minhu syai'a ila yaumil qiyamah. Siapa yang menghidupkan dalam Islam ini satu sunnah yang baik. Siapa yang menghidupkan dalam Islam ini satu sunnah yang baik. Untuk faham hadis ini, apa dia sunnah yang baik, kena lihat kepada sababul wurud. Macam mana Nabi mengeluarkan balik hadis ini? Berkenaan dengan ada jemaah luar Madinah, masuk ke Madinah, dia pun susah. Maka Nabi membuat satu iklan. Siapa nak membantu? Siapa nak memberi bantuan? Siapa nak menderma? Siapa nak infak untuk jemaah yang datang? Semua sengak. Biasalah kan, sengak, malu, siapa nak memula. Tiba-tiba ada satu sahabat bangkit memulakan. Kerana dia memula bagi bantuan, dia memberi rangsangan pada orang lain. Semua bangkit bantuan. Maka Nabi memuji tindakan dia. Tapi yang dia buat itu apa yang Nabi suruh.
yang dia buat itu apa yang Nabi cadangkan. Apa yang keluar daripada mulut Nabi, bukan dia reka. Maka siapa yang mansanna, siapa yang membawa balik apa yang Nabi buat tapi telah ditinggalkan oleh orang. Maka Nabi buat berjemaah dengan sahabat. Datang zaman Abu Bakar, sengam sat benda itu. Umar hidupkan balik. Maka mansanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan balik dalam Islam ini satu sunnah yang baik. Yang sunnah tu memang Nabi dah ajar. Orang lupa. Orang lupa, ikhwan. Macam kita dengan ibadat korban ni. Dalam hadis Muslim kan, hadis Ummu Salamah, Nabi sebut kepada kita tentang idza dakhalatil ashru. Idza dakhalatil al-ashru, apabila masuk 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Nabi kata apa dia? Nabi kata wa arada ahadukum an yudhi. Di kalangan kamu ni ada orang yang nak berkorban. Di kalangan kamu ni ada orang nak berkorban. Nabi kata fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Maka janganlah dia menghilangkan segala bulu-bulu di badan dia dan kuku-kuku. Maka biar dia. Sebelum satu Zulhijjah tu, kemaskan diri kita. Kemaskan diri kita. Bila dah masuk satu, kita pun dah confirm kita nak buat korban. Maka bila masuk, kita dah tengok dah hilal Zulhijjah ni, anak bulan Zulhijjah nampak. Start satu, Nabi kata tak salah potong kuku, biar dia panjang. Sebelum tu potonglah, siap-siap rapikan. Biar dia naik badan kita. Satu masa di zaman Sa'id bin Musayyab, orang pergilah di tanah Arab ni, dia ada tempat apa, kita apa tempat mandi public ni. Mandi kan, kerajaan sediakan tempat mandi. Maka bila orang masuk tempat mandi awam tu, semua pakat duk cukup. Tiba-tiba ada satu orang kata, "Ai, kalau Sa'id bin Musayyab tahu lah apa hang buat, dia marah ni. Kita dah masuk satu tu hijau kan." Dia tu tak puas hati, dia tu pergi tanya Sa'id bin Musayyab sendiri. Sa'id bin Musayyab ni dia lebih senior daripada Imam Malik. Imam Malik hormat fiqh Sa'id bin Musayyab. Cuma kita tak pernah dengar nama dia. Mungkin kerana fiqh dia tidak ditulis kot. Dan tak berkembang. Tetapi dia seorang yang besar. Dan takutlah kan nanti orang hari ni kata Sa'id bin Musayyab ni Sa'id mana ni? Kita ni kalau tak kenal, kira nak balon lah. Dan kita balon tu tokoh besar-besar. Dia tu mai sendiri kepada Sa'id bin Musayyab. Dia kata, tadi ni ada orang kata kat aku, kahang ni marah sangat kalau dah masuk bulan Zulhijjah, orang tu nak korban, tiba-tiba dia pergi cukur sebelum binatang dah disembelih. Sa'id bin Musayyab kata, wahai anakku, sesungguhnya inilah sesuatu yang telah dilupakan daripada sunnah Rasul kamu. Jadi benda tu Nabi ajak, Nabi ajak. Tiba-tiba orang lupa. Kita hidupkan balik apa yang Nabi ajak. Kita akan dapat pahala untuk diri kita. Dan berapa banyak orang yang tersedar dia kembali pada sunnah, kita dapat pahala dia. Sikit pun tak kurang sampai berlakunya hari kiamat. Maka apa yang Umar buat? Umar sembahyang balik salat tarawih berjamaah. Bukan Umar reka. Pasal itu Umar katakan, kalaulah ini termasuk bid'ah, maka dia bid'ah secara bahasa. Maka bukan Umar buat bid'ah dari segi syariat. Demi Allah, Umar tidak akan buat bid'ah. Kenapa? Dia dengar daripada mulut Nabi ancaman bid'ah. Dia tak akan buat bid'ah. Tapi dia buat juga apa? Pasal itu para ulama salah membuat kesimpulan yang perkataan Umar itu adalah bid'ah dari segi bahasa. Kerana itu, ikhwatul iman, kita katakan bid'ah dari segi bahasa itu wujud. Bid'ah segi bahasa tak apa. Bid'ah dari segi istilah, itu kena dihati-hatikan. Kita pergi semayang, satu semayang Nabi tak buat, kena hati-hati. Sa'id bin Musayyab juga kan? Berkenaan dengan satu kawan, tak tahulah apa dia terajin hari itu. Habis-habis subuh, dia pergi semayang dua rakaat. Dia terajin. Sa'id kata kat dia, semayang apa? Nak kata sunat panjang, buat dah. Hajar dia kata, mentara tunggu cerah kan, daripada tidur, ambil semayang ibadat. Kata Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Orang pandai cakap. Dia kata, ya Allah, dia kata wahai Tuan Imam, takkanlah sembahyang pun masuk neraka. Dia jawab pada Sa'id bin Musayyab macam tu. Takkanlah Tuhan bubuh orang dalam neraka ni pasal sembahyang.
Apa Sa'id jawab? Tidak. Kamu tidak akan masuk neraka kerana sembahyang. Tetapi kamu akan masuk neraka kerana khilaf dengan Rasul yang dihantar. Habis itu kita hati-hati kan? Kita hati-hati kan? Lepas itu kata Imam Ibn Abi Asim dalam kitab yang besar. Kitab ni kitab besar, ikhwan. Nama dia kitab As-Sunnah. Kitab ni juga telah disyarahkan oleh tokoh ulama yang besar. Nama dia Imam Al-Baghawi. Nama dia Syarah As-Sunnah. Dalam kitab Imam Ibn Abi Asim, dia kata, sesungguhnya, walaupun orang itu buat bid'ah, mestilah dia menyatakan yang dia buat itu tidak bid'ah. Dia kena yakin. Kalau dia buat bid'ah, dia buat bid'ah. Orang kata, sahabat bid'ah. Ha, itu yang saya suka tu, Pakji suka. Dia diancam dengan neraka. Tapi katalah dia buat bid'ah. Yang kata, tuan buat bid'ah. Dah, saya tak buat bid'ah. Nabi kata, bid'ah masuk neraka. Habis ni tuan buat ni apa? Dah, yang masuk neraka tu bid'ah. Yang saya buat ni bukan bid'ah. Walaupun dia buat bid'ah, dia wajib menafikan bid'ah. Supaya dia selamat di hadapan Tuhan. Kenapa? Kerana bid'ah tidak akan sampai kepada Tuhan dan kepada syurga. Besar bid'ah. Sebab itu tak mudah kita menghukum orang buat bid'ah. Bila orang pada kita, tak siaran kita bid'ah, dia buat. Kita takkan buat apa yang kita yakin bid'ah. Tapi bila orang buat, kita takwil lah. Mungkin dia tak tahu apa yang kita tahu. Kita tak hukum dia. Sahabat buat bid'ah ni. Hampa ni sikit-sikit bid'ah. Kata Sa'id bin Musayyab kata pada kawan tu, Tuhan tak akan masukkan orang ke dalam neraka kerana salat. Betul. Tapi manusia masuk neraka kerana tak ikut Rasul. Ya. Khilafur Rasul. Khilafur Sunnah. Ini Imam Malik tegur. Kawan tu kan, Imam Syatibi ulang dalam Al-I'tisam ayat 63 surah An-Nur. Dia pakai ihram. Dia nak main niat dekat kubur Nabi kan. Imam Malik kata, pergilah Zul Hulaifah kan. Dia kata, sana. Saya nak niat awal lagi. Dan ni pula tempat paling berkat. Imam Malik kata, Nabi sendiri pergi niat di sana. Nabi orang paling berkat. Nabi orang paling, tak tahu lah nak kata paling apa. Sampai Quran kata, uswatun hasanah. Kalau kita rasa, Quran kata uswatun hasanah. Quran kata kalau nak ambil contoh daripada Rasulullah. Tapi pada siapa lagi kita nak ambil contoh? Contoh sembahyang, contoh ibadat. Kita dah baca dah kuliah kita hari Senin lepas kan, tentang bab zakat. Dua hadis kita baca kan, sahabat mereka tanya Nabi, dullani ala amalin, tunjukkan aku amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga. Ya. Khabarkan dekat aku amalan yang boleh masuk ke dalam syurga. Sahabat nak buat. Nabi saja tengok syurga. Nabi saja tengok syurga. Lain daripada Nabi tak pernah tengok syurga. Jadi kalau Nabi bukan contoh kita nak ikut, tapi kita nak ikut siapa? Kita nak ikut siapa? Imam Malik kata, Nabi sendiri pergi Zul Hulaifah. Tapak kaki yang barakah, orang barakah, hidup barakah, pergi sana. Tak tahu kau nak pergi ke kubur ni. Dia orang pandai cakap kan? Alah, bukan saya buat apa-apa pun. Ikhwan, dia jawab depan siapa? Imam Malik. Kalau dia jawab depan mamak ni, tak apa. Dia jawab depan Imam Malik. Antum bayang. Tak kenal ke dah Imam Darul Hijrah? Ahli Madinah kenal Imam Malik. Dalam pelajaran yang selalu kita dengar kan, Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik untuk menghafal kitab Muwatta. Tak tahu Syekh ni menjawab. Maka Imam Malik terus membacakan ayat 63 surah An-Nur. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Berhati-hati orang yang suka ibadat dia buat tu tidak sama dengan cara Nabi. Tak sama. Nanti ada fitnah Tuhan beri dalam hidup dia ataupun azab yang alim, pedih di hari akhirat. Maka Imam Malik kata, ayul fitnati a'zam. Saudara, fitnah apakah yang paling besar kalau satu orang itu merasakan dia buat itu lebih baik daripada apa yang Nabi buat? Kalau ini bukan satu fitnah yang besar, apa lagi fitnah yang besar? Apa satu? Ulama-ulama tidak menerima bid'ah, ikhwan. Tapi apa yang Umar sebut, yang Umar Al-Khattab sebut itu hanya bid'ah dari segi
bahasa. Lepas itu Imam Ibnu apa nama Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bagi penjelasan, kata Imam Ibnu Taimiyah, penyebutan Umar Al-Khattab adalah penyebutan bid'ah dari segi bahasa. Jangan orang kata, jangan berani kita kata Umar telah memulakan bid'ah. Jangan-jangan. Besar tuduhan itu, ikhwan. Besar tuduhan itu di hadapan Allah. Mereka generasi yang baik. Imam Ibn Rajab ni juga kita kata menyebut benda yang sama. Apa yang Umar buat itu adalah bid'ah dari segi bahasa. Muhammad Rashid Reda menyebut benda yang sama dalam tulisan dia. Apa yang Umar sebut itu hanya dari segi bahasa. Maka dari segi bahasa, tidak ada hal. Tidak ada hal. Hari ini kita buat kuliah kan, berapa banyak bid'ah segi bahasa? Ni semua ni ni. Oh, hampa buat kuliah live stream, tak bid'ah pula no. Kita mengakui bid'ah segi bahasa. Dan bid'ah dari segi bahasa, seluruh ulama' la khilafah. La khilafa bainal ulama, la khilafa bainal fuqaha. Tidak ada khilaf dari segi para ulama. Bid'ah dari segi bahasa tak apa. Tak ada apa. Maka hati-hati kita, ikhwan. Baik. Habis bab itu. Baik, pembahagian bid'ah. Pembahagian bid'ah. Bid'ah ada dua. Bid'ah ada satu bid'ah, dia bid'ah. Yang kedua kita nak bincang, bid'ah ni punya apa? Apa pakcik? Dia punya layer tu. Oh dahsyat Pak Mek. Cina pun boleh, orang putih pun boleh. Dahsyat Pak. Saya sebut orang putih Pak Mek, cina Melayu tu kan. Dia punya pembahagian dia, kedudukan dia. Satu dia kata, bid'ah haqiqiyah. Haqiqi, haqiqi, sebenar-benar. Haqiqi, bid'ah itu dia bertep, dia memang bid'ah zahir dan batin. Ya, memang kita kena tolak total. Nama dia bid'ah haqiqiyah. Apa dia? Bid'ah haqiqiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil sama sekali daripada syarak. Tak ada dalil. Baik daripada kitabullah dan as-sunnah ataupun ijma', serta tidak ada dalil yang digunakan oleh para ulama, baik secara global ataupun secara rinci, secara kita kata secara ijmal ataupun secara mufassal, secara ulama ambil ini boleh, secara umum ataupun secara pengkhususan, tidak ada. Oleh sebab itu disebut sebagai bid'ah kerana ia merupakan hal yang dibuat-buat dalam perkara agama tanpa contoh sebelumnya. Ini mungkin lebih kita faham dengan tafsir Imam Syatibi tadi. Tak ada langsung. Tak ada macam kata tadi. Nak bertobat masuk kubur dulu. Apa tu? Nak bertobat masuk kubur dulu. Kena pergi tidur, mandi. Tak ada langsung. Tak mana nak rujuk benda itu. Hakikat. Di antara contohnya adalah bid'ah seperti Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah. Bid'ahnya Qadariyah. Bid'ahnya Murji'ah dan lainnya yang mereka menyatakan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Contoh lain adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hidup kependitaan seperti pendita dan menyatakan dan dia, seperti contoh lain adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hidup kependitaan. Nak dekat diri kepada Allah tapi hidup secara apa bahasa lain? Pendita. Bersendiri. Ha, bersendiri, rahib-rahib. Ha. Pendita kan. Bukan pendita Zabah. Pendita ni orang yang suka kalau dia nak menyucikan diri dia tak mau makan daging. Dia nak menyucikan diri, dia tak mau makan benda-benda berdarah. Kependitaan. Dia kurung diri, dia tak campur dengan orang. Betapa sebahagian daripada hidup kependitaan lah. Tapi tujuan dia buat itu, dia nak takarub diri pada Allah. Maka kehidupan macam tu termasuk dari segi bid'ah yang hakikiyah.
Kata Aisyah, kadang-kadang kami tengok Nabi makan macam tak puasa langsung. Kalau Aisyah hidup lah ni, perasan dia tinggal kat kita. Kalau kita makan tak puasa langsung. Kadang-kadang aku tengok Nabi puasa, amboi, macam dia tak pernah buka langsung. Macam dia tak pernah tak puasa, hari-hari dia puasa. Jadi tiba-tiba Nabi makan susu, Nabi makan daging, rumah Nabi pernah tak berasap 3 bulan. Tiba-tiba macam satu orang dia nak hidup, daging tak mau makan, susu tak mau jamah, hanya nak makan retih dengan seokok aja seumur hidup. Ini kependitaan. Nak merojok tang mana kehidupan macam tu? Secara zahir dan batin dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tak ada. Tak ada. Nabi puasa sunat kan, kita baca dalam hadis dengan sahabat pergi jamu makan rumah orang jamu makan. Sahabat tu tengah puasa sunat. Tiba-tiba dia kata, ya Rasulullah, saya puasa. Apa Nabi kata? Hari lain banyak lagi boleh puasa. Sedangkan dia tengah puasa sunat. Nabi kata hari lain banyak lagi kan. Cara dia tu macam sayang lah kan. Nak buka, sayang ya Rasulullah. Nabi kata hari lain banyak lagi. Nanti kau puasa hari lain. Dan dia buka puasa. Maka menghidupkan diri kita dengan cara kependitaan itu, maka tidak ada contoh. Tak ada contoh, ikhwan. Maka itu kena dihati-hatikan, ikhwan. Itu kita katakan bid'ah secara hakiki, hakikat, total dan fatal. Tak boleh kita nak pasang kebersamaan itu daripada mana-mana sudut sekalipun. Tidak boleh. Yang kedua, bid'ah dari segi idhafiyah. Bid'ah dari segi idhafiyah. Idhafi, apa dia? Sandap. Dia bukan bid'ah secara hakiki. Dia cuma bid'ah secara sandaran. Sandaran. Macam mana? Mari kita tengok contoh. Adapun bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang mempunyai dua sisi. Bid'ah idhafiyah ni, dia daripada dua sisi. Pertama, terdapat hubungan dengan dalil. Maka dari segi ini, dia bukan bid'ah. Tapi yang kedua, tidak ada hubungan sama sekali dengan dalil. Dalil ada. Tapi cara dia faham dalil itu bukan seperti dalil. Dalil ada sebut benda itu. Tapi cara dia beramal. Cara dia beramal jadi bid'ah. Tapi cara dia pegang dalil, tak bid'ah. Dalil itu wujud. Dalil itu kadang-kadang sahih. Maka dilihat dari segi dalil dia pakai benda itu, bukanlah bid'ah. Tapi tengok cara dia faham dalil tu, cara dia beramal, pasal tu dia dipanggil idhafi, bukan hakiki, idhafi. Penyandaran itu kepada bid'ah. Ulama-ulama sunnah ni, ikhwan, bid'ah hakikiyah ni jauh-jauh panggang daripada api, mereka tak buat. Yang idhafi ni pun mereka melarikan diri. Orang kata bahang lah. Bahang kan. Bukan kata riba tu, debu-debu riba pun orang nak lari. Bukan kata zalim, debu-debu kezaliman pun kita tak mau. Bukan kata zalim, bukan kata fitnah, debu-debu fitnah pun kita tak mau. Bukan kata rokok abad mi, asap dia pun kita tak mau. Kawan hisap rokok steady aja, kawan yang kena asap batuk je nak mampus. Yang hisap steady, macam tak ada, macam dunia tak kiamat. Baik, mari kita tengok lagi. Artinya ditinjau dari satu sisi, ia adalah sunnah kerana bersandarkan kepada as-sunnah. Namun ditinjau dari sisi lainnya, dia adalah bid'ah kerana hanya berlandaskan syubhat, bukan dalil. Ya, dari segi ini mungkin yang kita sebut selalu kan, yang para ulama kata al-aslu sunnah wal kaifiyatu bid'ah. Asal dia sunnah, tapi cara dia bid'ah. Selawat sunnah. Maka bila orang tu selawat, dilihat dari segi dalil, sunnah lah. Selawat mana boleh kata bid'ah? Dalil suruh selawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi bila kita tengok cara dia selawat, cara dia selawat, itu yang menyebabkan cara yang dia pakai itu tak pernah Nabi pakai. Ditengok pada cara dia jadi bid'ah. Tengok pada dalil dia pegang, sunnah. Pasal itu dia jadi idhafi, dia bukan hakiki. Kalau hakiki ni, tengok kok mana pun pertembungan.
Tapi idhafi, yang ni yang banyak dalam masyarakat, idhafi. Idhafi ni terlalu banyak dalam masyarakat. Selawat adalah sunnah, cara selawat. Salah satunya hadis selalu semua kita hafal kan, Abu Musa Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud masuk masjid di Kufah, yang duk tengok depa nak tunggu waktu subuh tu, dalam halakah-halakah depa duk zikir, ada satu ketua. Ha, itu adalah bid'ah yang idhafi. Pun para sahabat bangkit bantah. Macam Imam Malik tadi kan, itu bid'ah yang idhafi. Pasal apa? Pasal pakai ihram, buat umrah ni semua Nabi ajar. Tapi melihat kepada miqat, bukan di situ miqat dia. Maka dia adalah bid'ah secara idhafi. Idhafi. Ziarah kubur, sunnah tak sunnah? Sunnah. Tapi cara ziarah kubur, pergi duduk, ambil bunga, tabuk, ambil ayat qolah tujuh masjid, tabuk, idhafi. Ahlus sunnah ni, bid'ah hakiki, jauh panggang daripada api. Yang idhafi ni pun, mereka akan melarikan diri. Walaupun dia bukan hakikat bid'ah, dia adalah debu-debu kepada bid'ah. Maka mintalah keselamatan daripada Allah. Adapun perbezaan antara keduanya, perbezaan keduanya, dari sisi makna adalah bahawa dari sisi asalnya terdapat dalil. Tapi jika dilihat dari sisi cara, sifat, kondisi, pelaksanaannya ataupun perinciannya, tidak ada dalil sama sekali. Tak ada dalil sama sekali. Seperti faham begini, selawat kan? Selawat. Tu zaman saya kahwin dululah Pak Mik. Saya tengok orang kahwin kan. Zaman saya kahwin, saya tak kahwin lagi, orang kahwin. Bila pengantin nak mai, yang duduk selawat nak naik pelamin ni siapa dia? Tok Bilal kan? Tapi masa saya dulu kahwin Pak Mik, bukan saya kahwin, orang dulu kahwin. Dia pun bersandi pukul 12 malam. Betul Pak Mik? Ha, pukul 12 malam. Masa bersanding tu, mapelai pakai reben hitam. Maksudnya bawa kawan mengantuk. Kawan pakai reben hitam, dia sengguh. Kalau kata Lena, dia pun teriak. Hai Lena, nampak? Ya, betul. Jadi, apa ni selawat pengantin nak naik? Awak kabih, kalau pengantin naik tak boleh selawat, nak menyelak, kata dia. Maka selawat adalah sunnah. Tapi selawat macam tu, pada kondisi itu, pada waktu begitu, tidak ada sandaran. Selawat tidak diturunkan untuk kes itu. Maka dia jadi bida'ah pada sudut pelaksanaan. Maka nama dia bida'ah idhafi. Sebab kenapa tak kata hakiki? Sebab hakiki tak ada sandaran. Idhafi ada sandaran. Cuma pelaksanaan dia keluar daripada dalil itu. Kalau nak berkat lah, kalau nak berkat, masa persiang ikan tu bacalah selawat tujuh kali. Ha, ini namanya bid'ah yang idhafi. Sebab tak pernah ada riwayat Nabi suruh selawat basuh unta, basuh kambing. Tak ada. Tak ada. Habis tak ada. Kalau kita nak buat kerja, yang hadis-hadis kita pakai ni, kullu zibal. Kullu apa? Kullu amrin. Betul? Setiap pekerjaan yang kita mengharapkan berkat. Setiap benda kita buat, kita mengharapkan ada barakah. Nabi suruh kita sebut apa? Bismillah. Kullu amrin zibalin lam yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua urusan yang kita harap padanya ada berkat, tapi tak mulakan dengan bismillah, maka terputuslah berkat. Maka kalau kita rasa nak pasang ikan, basuh berai, apa kita buat? Bismillah. Bismillah. Habis ya? Yalah, bismillah, bismillah. Takkan tak boleh selawat? Boleh selawat. Tapi bukan pasal ikan tu. Pasal kebetulan kita nak basuh ikan, jiwa kita teringat ke Rasulullah. Bacalah selawat. Ha, itu betul lah. Malam Jumaat, hari Jumaat kan, Nabi kata hari yang apa? Hari yang kamu lalui, hari-hari besar kamu adalah hari Jumaat. Nabi kata, perbanyakkanlah selawat pada aku pada hari Jumaat. Dan kita pun perbanyakkan selawat sambil lipat kain, tak tengok TV, kita baca selawat. Pasal apa? Pasal kebetulan lipat kain tu hari Jumaat. Kita nak perbanyakkan selawat. Hari-hari lain lipat kain tak nak selawat. Tak ada kaitan lipat kain dengan selawat.
Kebetulan hari itu hari Jumaat dan kita ingat pada Nabi, kita selawat. Dan kita bukan mencipta kondisi-kondisi. Nak buat bedak sejuk, nak goi bedak sejuk. InsyaAllah orang pakai muka pun sejuk. Bacalah selawat ni. Habang pula 7 kali cara baca. Kalau boleh 7 tu buat 3 nafas. Kalau buat 4 nafas, tak menafas terus. Buat 3 nafas. Lepas tu ada cara mbuih pula. Selawat, apa salahnya? Tak salah. Selawat tak pernah salah. Pasal dalil selawat wujud. Tapi kaifiat selawat, apa kena mengenang bedak tu? Maka itu nama dia bid'ah idhafi. Yang ni lah yang banyak terjadi dalam masyarakat. Baik. Jadi antum boleh nampak perbezaan hakiki dan idhafi. Kalau orang tu pergi atas kubur, masuk dalam kubur, terus komunikasi dengan ahli kubur. Ni mak, cik mai ni mak. Cik nak abang kat mak, tahun ni cik masuk sepanggu kat mak. Hari tu masa mak hidup, mak duduk belah tiang. Mak mati baru cik sedar. Yang ni adalah hakikat bid'ah. Pasal hakikat kita ziarah kubur bukan nak komunikasi dengan orang mati. Nak mendoakan dia, nak menghidupkan sunnah dan kita nak mencari pahala dengan mengikut syariat Islam. Tiba-tiba dengar pula mak jawab, batuk ke? Allah. Dia jadi dalil kot lain pula. Ini semua hakikat, 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 hakikat. Itu kena dihati-hatikan, ikhwan. Hadis sebut apa pada kita? Kemarin kita baca kan, Sabri, hadis tentang selawat. Nabi kata apa? Selawat kamu sampai pada aku. Allah akan bawa selawat kamu pada aku. Itu sunnah. Itu hadis. Baca dalam Riyadhus Salihin bab selawat. Nabi kata, selawat. Allah bawa selawat kamu mai tu mai ke aku. Bahkan Nabi kata, haitsu kuntum, di mana saja kamu ada, kamu selawat, kamu ingat pada aku, selawat tu sampai ke aku. Maka apa kita kata? Bila kita berselawat pada Nabi, selawat kita sampai. Tak payahlah kita kirim salam orang nak pergi. Sampaikan salam saya kat Nabi. Tak payah, selawat kita sampai. Tapi kalau kita kata, insya-Allah kalau tuan selawat, Nabi sampai dekat tuan. Ini hakikat. Ini hakiki, kawan. Hadis kata, selawat kita sampai kat Nabi. Tiba-tiba kita kata, kalau awak baca selawat, Nabi yang sampai pada awak. Ini hakikat pertembungan zahir dan batin. Dan benda ni bukan kita reka dengan akal kita, berpandukan kepada dalil. Saya selawat, pakcik bulia selawat, pakcik duk perai, saya duduk dekat Tasik Gelugong, Ustaz Johan duduk dekat apa? Indra Muda. Kan? Serentak. Pak Amik duduk Kampung Pelet. Serentak kami selawat. Serentak, okey, ambil jam. Pakcik, Ustaz Johan, Pak Amik. Okey, sekarang tepat pukul 10 kita selawat serentak. Tiba-tiba serentak empat-empat kita nampak muka Nabi. Nak jawab macam mana tu? Apabila berlaku pertumbungan secara hakikat, manusia akan mencipta dalih. Nabi boleh berada pada satu masa serentak kerana itu mukjizat. Direka dalil. Direka dalil. Lebih baik Nabi duduk di Mekah, di Madinah. Muktah, pramuktah berlaku di mana? Pramuktah berlaku di mana? Di Jordan. Ma'rakatul Muktah di Jordan. Nabi duduk ada di Madinah. Itu peperangan yang Nabi ada tapi Nabi tak ikut. Siapa yang mati syahid dalam peperangan tu? 3 orang yang terkenal. Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah. Kesemuanya gugur syahid. Tak bolehkah satu miracle Allah buat kat Rasul dia? Sahabat berhadap dengan Nabi di Madinah. Tiba-tiba 3 orang ni sebelum syahid nampak Nabi berdiri dengan pedang di Ma'rakatul Mu'tah. Boleh jadi tak? Kan kuasa Tuhan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan boleh buat tak? Tuhan buat. Tapi sejarah membuktikan dia wujud tak? Tak wujud. Ma'rakatul Mu'tah lebih penting daripada kondisi kita selawat hari ini. Lebih penting, lebih perlu. Kalau itu dikatakan, boleh jadi, itu lebih berhak jadi daripada
kita nampak orang duduk selawat, Nabi menjelma. Sedangkan hadis kata, selawat kamu sampai ke aku. Selawat kamu sampai ke aku, itulah lafaz hadis. Adapun Nabi sampai pada orang yang selawat, tak ada riwayat hadis. Itu nama dia hakiki, pertembungan yang hakiki. Yang idhafi ni pun kita kena jauhi, tambahlah yang hakiki. Yang idhafi ni ada dalil, cuma pelaksanaan dia saja tak kena. Kalau kita boleh tolak ansur, kalau nak kira tolak ansur, yang mana aula kita tolak ansur? Yang mana kita boleh tolak ansur? Yang idhafi lah. Kan? Tapi yang idhafi ni pun para ulama kata jangan buat. Tambah hakiki. Tambah hakiki. Ya Allah, macam mana lah kita nak fahamkan orang? Kita nak faham orang macam mana? Nak bagi orang faham itu. Atas dasar ini, maka bida'ah hakiki lebih besar dosanya. Kerana dilakukan langsung oleh pelakunya tanpa perantaraan. Sebagai pelanggaran murni dan sangat jelas telah keluar dari syariat yang hakiki tadi itu. Kerana ucapan kaum Qadariyah yang menyatakan baik dan buruk menurut akal, mengingkari hadis ahad sebagai hujah, mengingkari adanya ijma', mengingkari haramnya khamar, menyatakan bahawa para imam adalah maksum terpelihara dari dosa dan lain-lain dan hal-hal lain yang seperti itu. Ini lebih besar dosa dia. Seperti firqah-firqah yang akidah ni lah. Di sisi sebahagian Syiah, imam mereka adalah maksum. Imam mereka adalah maksum. Oh, dahsyat. Perkataan imam lebih besar daripada wahyu. Oh, dahsyat. Dalam kitab pondok kita dah baca dulu kan, Tuhfatul Raghibin. Dia pecah 12 firqah. Dia sebut dalam lagu tu, di antara Syiah menyatakan bahawa Ali ada sifat uluhiyah Tuhan. Dan Jibril tersalah bagi wahyu. Oh, ini hakikat. Letak kesalahan pada Tuhan. Oh, mana boleh. Hakikat. Hakikat. Dikatakan bid'ah idhafiyah, artinya bahawa bid'ah itu jika ditinjau dari suatu sisi disyariatkan, tapi di sisi lain ia hanya pendapat belaka. Pendapat belaka. Ikhwan, pasal itu nak kena beza antara dalil dengan pandangan, antara dalil dan pandangan. Proses nak bagi tahu ini pandangan, ini dalil, ini pandangan, ini dalil, dia satu proses yang kalau di Malaysia ni dia jadi satu benda yang terlampau berbahaya. Sebab semua pandangan telah dianggap agama. Kalau kita khilaf dengan pandangan, kita dianggap macam-macam lah. Hayat tu macam-macam. Kita kata betul, sebagai ulama kata demikian. Tapi sebahagian tak demikian. Marilah kita banding pandangan mana yang lebih sahih. Hang siapa? Hang siapa? Hang ambil wuduk sehari berapa kali? Hang tidur sehari berapa jam? Itu... kita pandangan banyak, kita katakan. Awak nak pegang pandangan tu, awak boleh pegang. Tapi himpunlah banyak-banyak pandangan lagi. Macam kita ni lah, satu Zulhijjah kita tak kerak kuku ni semua. Anda tahu satu pandangan para ulama' kata apa? Satu pandangan kata wajib. Siapa yang kerak kuku, dia kena bayar. Dia kena bayar kafarah, kena bayar denda. Satu pandangan. Dengan sengaja dia pergi cukur janggut dia. Maybe yang berdia kata apa? Rimah. Rimah panggil apa, pakcik? Rimah. Tak selesa lah. Confident. In. Itulah in tu lah. Jadi rimah kan? Lalu kita jaga kan? Mai rimah. nak tunggu raya ni rasa lambat lah Pak Mik. Pergilah saving-saving sikit. Para ulama kata dia kena kafarah. Dia kena bayar denda. Kerana hukum dia wajib. Kenapa? Kerana nak menyerupai orang ihram. Macam mana orang ihram kena denda, kita kena denda. Satu pandangan. Tapi kita nak ambil kah? Yang benarnya apa dia? Yang benarnya ketika Nabi sebut satu Zulhijjah ni masuk, kita berpancang ni semua, Nabi tak sebut pun dengan ihram. Nabi tak sebut pun nak bagi sama dengan orang haji. Cuma sekadar mudah-mudahan apa yang ada di badan kita ni, dia menjadi penyelamat kita daripada disentuh oleh api neraka. Itu saja. Kita ambillah apa yang lebih mendekati hadis itu.
Maka kita cakap, ada orang cakap lebih daripada tu, kita kata itu pandangan dia. Itu pandangan dia saja. Ada orang buat kerja haji, para ulama kata, walaupun dia duduk di bumi Arafah, apabila sampai hari wukuf, tetap dia disunatkan puasa Arafah. Pasal apa? Diampun dosa kita depan belakang. Maka lebihlah orang wukuf itu memerlukan keampunan. Tapi ulama kata, kami bawa susu. Hadis cerita, isteri Nabi kata, kami bawa susu bagi Nabi makan di Arafah. Bila Nabi puasa? Ulama jawab, itu Nabi. Dia tak apa. Kita umat kena puasa. Itu pandangan. Maka walaupun yang cakap itu ulama, kita ambil pandangan, bezakan dengan hadis. Mana yang lebih jelas, mana yang lebih itu. Tapi dalam usaha kita nak bagi penjelasan itu, kadang-kadang dia jadi satu apa? Jadi satu masalah. Kalau masalah tak apa, masalah. Itu masalah. Itulah aku kata, lalang, jangan lawan belalang. Tiga masalah dia selesai. Yang keempat tak boleh, Pak Long. Kalau tuan ahli nujum yang apa? Yang matang. Yang terus matang kan? Mata. Bukan matang. Oh, telus mata. Asyik, nah? Apa di genggaman beta? Apa? Aku dah kata dah belalang. Kau jangan lawan belalang. Kau suruh aku lawan belalang. Tengok, ini nama dia karamah. Karamah. Pak belalang ada karamah, Pak ni. Kan? Dia sebut nama anak dia. Tengok nama binatang. Karamah. Betul, tuanku belalang. Akhirnya tuanku pun pingsan. Jatuhlah kerajaan Masai kepada kerajaan pohon beringin. Maka empat campur satu, orang pohon beringin tak boleh nak kira, Pak Min. Empat campur satu berapa? Tak kira. Ha, nampak lembabnya matematik. ikhwan. Ha? Ha, lucu ke? Depa lucu ke? Tak apa, Pak Cik. Kita hilang tanah ayam. Bahaya lah ni, ikhwan, bahaya. Mufti pun orang nak soal siasat. Tu imam pun kena menambah. Jadi orang manusia. Apa satu penyakit main kat manusia ni? Kan ada dua penyakit. Dia boleh main pergi penampak orang duduk semayang. Memanglah tak payah pakar jiwa kata dia gila. Kita pun tahu dia gila. Orang duduk semayang sampai bawah penampak. Hambai negeri orang. Hang bagi penampak untuk imam tu. Lepas tu pula ada suara. Ada suara suruh dia jadi imam. Tak payahlah pakar-pakar hospital kata dia gila. Kita tengok pun lagi satu gila kita tu. Dia ni gila. Tu satu gila. Lagi satu gila pun ada. Dia boleh tahu yang pendapat untuk imam tu Wahabi. Ini lagi gila. Macam mana dia tahu? Tiba-tiba kena tangkap, tengok-tengok India. Takkah satu fitnah hang bagi ke orang? Takkah satu fitnah hampir lempak tengah masyarakat? Tak takut dekat Tuhan ke? Kita ni orang panggil ustaz, takkan begitu akhlak kita? Musuh pun ada had. Musuh pun ada had. Dia boleh bagi tahu kata kawan tu pergi menampak pasal tak suka jemaah azan dua kali. Mana hang tahu hang tak ada orang itu? Sebelum polis siasat, hampir siasat. Patut orang ni kena siasat dengan polis lah. Panggil doktor-doktor waras sikit, tengok taman halus. Apa manusia ni nak jadi? Teruk sangat perangai manusia ni. Teruk sangat. Tak ada orang buat juga tu lah. Itulah kata masalah, ikhwan. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan kita daripada lidah yang macam tu, ikhwan. Salimal muslimun, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang afdal, selamat lidah dia dan tangan dia. Allah pelihara kita, janganlah, ikhwan. Walaupun orang tu kita tak suka, dia buat salah, jangan cepat sangat kita pergi hukum dia kerana kita benci pada dia. Jangan-jangan, ikhwan. Kan ada ayat dalam surah apa, Maidah kan? Janganlah kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tidak bersikap adil pada mereka. Adillah kerana itu lebih hampir kepada
kepada takwa. Jangan begitu, jangan begitu, ikhwan. Kita dalam dunia banyak pandangan orang kita tak setuju. Ya tak setujulah, kata dasar ilmu lah. Kata dasar ilmu lah. Saya nak sembahyang macam ni, awak nak sembahyang demikian, awak buat lah. Apa saya nak kata? Kan? Macam anda tengok yang orang Islam kena bunuh di Myanmar. Kan? Ada kita tengok orang Buddha, kita kata lebih kurang. Yang bunuh orang Islam tu kan? Kalau nisbah pada pembunuhan itu, siapa yang pergi bunuh tu? Tokoh Buddha besar-besar. Awak di Malaysia tak ada orang Buddha ke? Apa kita kata? Tak kata orang Buddha jahat. Tu, yang bunuh orang Islam, raja Israel. Kezaliman yang Amerika buat pada rakyat Iraq. Ada kita kata Kristian jahat? Amerika agama apa dia? Muslim jaga lidah dia dan tangan dia. Tak, kita tak kata apa. Mati rakyat Iraq tu. Bukan kata seorang, dua orang. Separuh daripada rakyat Iraq mati. Nak pergi cari satu bom yang tak ada, diadakan. Mati Saddam Hussein. Mati pula pada Aidul Qurban ni. Mati Saddam Hussein. Kerja siapa? Kerja Amerika. Pernah kita kata, inilah Amerika didorong oleh agama Kristian. Tak, tak pernah kata. Dan kalau kita kata demikian, kita pula yang salah. Kerana manusia ni dia jahat, bukan kerana kepahaman dia. Kita tak pernah kait ke siapa-siapa. Tak pernah kait. Dan tak boleh kita kait macam tu. Kesalahan dihukum di atas kadar kesalahan. Lepas tu orang Arab kata, rahimallahu imra'an. Allah merahmati satu orang ni. Dia mengetahui kadar ukuran diri dia sebelum dia bercakap. Reti kadar kita. Amalan kita nak habis tak mana kita fitnah orang ni. Kita pergi tuduh orang benda bukan-bukan. Oh, jangan main-main ikhwan. Pasal itu, buktikan kita ni orang yang mendekat diri kepada Allah. Buktikan. Kalau kita nak buat isu ikhwan, zaman Nabi boleh buat isu, ya Rasulullah, saya berzina, saya berzina. Apa Nabi buat? Beralih. Beralih muka. Oh, kalau lah orang yang cakap lagu tu, saya kata dekat saya lah. Kan? Ustaz, saya ni pernah buat zina, saya nak bertobat. Saya tunjuklah jalan. Lepas tu saya pergi ceramah tak mana-mana, jadi tajuk ceramah. Jadi tajuk ceramah saya. Tapi Nabi tak pernah buat isu pun. Ada tak? Di kalangan sahabat Nabi, bapa dia munafik, anak dia beriman. Ada kan? Siapa nama dia? Ikrimah. Kan? Bapa dia Abu? Abu Jahal. Abu Jahal pula dah. Abdullah bin Ubay. Bapak munafik. Bapak munafik. Bapak dia tu munafik. Tapi Nabi buat apa? Nabi kata tak ni keturunan hang ni. Tak ada kan? Abu ah. Ha? Oh dahsyat ikhwan, dahsyat, dahsyat. Bapak dia adalah di Muslim, Nabi naik Khaldir dengan Usamah kan, lintas depan dia, debu kan, debu bawa kena dia. Apa dia kata? Oi, dia kata. Apa ni debu? Ngamuk dia. Nabi pun turun daripada Khaldir. Macam minta maaf lah kita kata. Lepas tu Nabi baca satu dua ayat Quran. Oh, dia kata kat Nabi, benda lain yang tak boleh buat ke? Hari-hari baca Quran eh. Masa tu ada Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah kata, Muhammad, dia kalau tak mendengar, tak apa, kami nak dengar. Mari baca kami. Nabi pergi mengadu pada Sa'ad bin Ubadah. Nabi kata, tengok dia buat kat aku macam ni. Sa'ad bin Ubadah kata, ya Rasulullah, dulu sebelum hang masuk ke Madinah, orang Madinah hampir memberi penabalan kepada dia. Dia ni macam menjadi rojokan nak selesai masalah orang Madinah. Tiba-tiba Allah hantar hang masuk. Orang Madinah semua beralih kepada hang. Apa itu dia jadi macam tu. Ada tengok sebahagian daripada penyakit manusia ni, dia suka menuduh, menghukum orang bukan kerana orang tu jahat, kerana dia ada penyakit. Ya. Bukan pasal orang jahat. Saya teringat ramai polis yang pernah kata kat saya, dia kata, Ustaz, bukan semua masuk penjara tu pesalah, dia dituduh salah dan dia tak boleh membuktikan dia tak bersalah, dia masuk penjara. Belum tentu semua orang yang kena gari itu salah. Belum tentu. Dan belum tentu, Ustaz, yang tak kena tangkap ni semua tak salah. Pak Mi, betul Pak Mi, betul. Belum tentu. Belum tentu, ya kawan. Jadi hati-hati, ikhwan. Kadang-kadang bila kita bercakap, kita bertindak, kita tak tahu Tuhan sedang memaklumkan kepada kita, itulah kita sebenarnya.
Jadi Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kamu ada iman pada Allah dan hari akhirat, bercakap biar baik ataupun duduk diam. Mana kita tahu apa pasal dia pergi tangkap tu imam tu sampai polis bagi statement baru kita tahu. Ni polis tak ada bagi statement, kita dah tahu. Saya tahu dia siapa. Macam pak belalang pula. Janganlah ikhwan. Supaya Allah pelihara kita daripada semua benda ni ikhwan. Sangat takut ikhwan. Sebagai contoh bid'ah, di sini dikatakan bid'ah idhafiyah, artinya bahawa bid'ah itu jika ditinjau dari suatu sisi disyariatkan, tapi dari sisi lain ia hanya pendapat belaka. Sebab dari sisi orang yang membuat bid'ah itu dalam sebahagian kondisinya masuk dalam kategori pendapat peribadi dan tidak didukung oleh dalil-dalil dari setiap sisi. Ini bid'ah idhafi yang berbeza dengan bid'ah hakiki. Jadi kita ni ikhwan, kita larikan diri kita. Ibadat kita nak buat, tengok Rasulullah. Dan satu benda ikhwan, kita kena bersihlah pemikiran kita ni. Perkataan itu adalah mengikut Rasulullah. Apa yang masalah dengan perkataan itu? Apa masalah dia? Kembali pada sunnah Rasulullah. Kembali pada sunnah Rasulullah. Kembali pada sunnah Rasulullah. Ada orang, yalah awak dah suruh kembali pada sunnah Rasulullah ni, habis ulama' nak botah mana? Astaghfirullahaladzim. Johnya pemikiran dia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apa kata Abdullah bin Abbas? Sayahlikunah, dia kata. Hampa ni, hampir-hampir dibinasakan oleh Allah. Daripada hajar minas sama, batu-batu daripada langit. Aku kata pada hampa, Rasulullah bersabda. Hampa kata ke aku, qala Abu Bakar wa Umar. Aku kata dekat hampa, Rasulullah. Hampa kata dekat aku, Umar kata, Abu Bakar kata. Tengok. Lepas tu kena ada beza, ya kan? Lepas tu pelajaran hadis ni kita kena baca. Hadis itu apa dia? Apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mana mungkin kita baca hadis, kita menolak para ulama? Ulama hadis itu sebenarnya nama pun ulama hadis. Kita baca tafsir, kita kata ulama tafsir. Ibnu Katsir siapa dia? Syanqiti ni siapa dia? Zamakhsyari ni siapa dia? Fakhruzzi ni siapa dia? Qurtubi, Tabari ni siapa dia? Asy'abi ni siapa dia? Al-Laisi ni siapa dia? Mujahid, Qatadah ni semua siapa dia? Kita sebut nama-nama ni semua. Ada sebagian orang, dia tak nampak mereka ni ulama. Gamaknya bila kata ulama tu, dia faham siapa? Ustaz dia kot. Mereka menolak para ulama. Mereka hanya nak kembali pada Quran dan sunnah. Habis tak ada sunnah siapa buat? Tak ada hadis siapa buat? Hadis palsu ni, siapa bagi penjelasan? Ulama lah. Kalau kita sebut satu persatu, As-Suyuti kita sebut. Kita sebut Ibn Salah. Siapa dia tu? Dia bukan pegawai SPRM. Ulama hadis. Tengok mereka ni hanya nak kembali pada Quran dan hadis, menyelisih para ulama. Tak tahu. Sampai orang kata kejaga Quran, hadis dan ulama. Ya Allah, dalam hadislah ada perkataan tu. Al-ulama warasatul. Dalam hadis lah ada perkataan tu. Awak jadi macam tu. Hadis yang sebut. Hadis yang sebut. Para ulama tu waris Nabi. Hadis lah. Bila kita berpegang dengan hadis, kita kena cari ulama lah nak faham hadis tu. Fasalli li rabbika wan har. Sembahyang dan korban. Macam mana kita tahu fasalli tu sembahyang? Sembahyang dan korban. Fasalli dan sembahyang, korban. Sembahyang tu sembahyang apa? Apa makna sembahyang tu? Sembahyang subuh hari korban tu ke? Ataupun sembahyang raya korban ke? Kita kata merujuk kepada tafsir. Merujuk kepada tafsir. Tafsir tu siapa dia? Ulama lah. Ah, mereka ini pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Kok mana yang kita pandai? Bodoh kita ni semua ikhwan. Kita tak ada ilmu. Kita baca buku-buku para ulama. Kata ulama kata hadis ni hadis palsu. Ulama yang kata.
Tak mana nak cari, kita kata baca dalam Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at. Siapa tulis? Ibnu Jauzi. Abdul Rahman Ibnu Jauzi. Dia bukan mati dua hari sudah. Dia tahun 500 Hijrah. Abdul Rahman Ibnu Jauzi. Dia tulis kitab dia. Macam mana nak kena hadis-hadis palsu. Kita kata baca Manarul Munif fi Sahih wa Da'if. Siapa tulis? Ibnu Qayyim. Mati pun 751 Hijrah. Mereka ni bukan ulama, mereka ni bukan ulama. Habis depa ni siapa dia? Depa ni kerja mana depa ni kerja? Itu ada masalah ikhwan. Baik ikhwatul iman. Saya ingat nak perhabis juga, tapi kalau perhabis lambat nana. Dia punya tajuk hukum bid'ah dalam Islam. Antum cuba tengok ini ayat daripada surah Al-Maidah. Ini ayat daripada surah Al-Maidah. Ya Allah sebut tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Anda tengok Rasulullah telah menyampaikan semua risalah, tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Beliau telah menunaikan amanah dan menasihati umat. Kewajipan seluruh umat mengikut petunjuk Nabi Muhammad, kerana sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Wajib bagi seluruh umat untuk mengikuti beliau dan tidak berbuat bid'ah serta tidak mengadakan perkara-perkara baru, kerana setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Kewajipan kita mengikut Rasulullah. Tak boleh kita terlibat dengan bid'ah. Tidak diragukan lagi bahawa setiap bid'ah dalam agama adalah sesat dan haram. Ini bid'ah yang mana? Bid'ah yang syariat tadi ini. Yang di segi istilah ini, bukan di segi lughatan. Reka sendiri. Seperti ta'rif Imam Syatibi. Berdasarkan hadis Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Demikian juga sabda Nabi. Antum baca pula hadis tu, saya aja duk baca. Macam mana hadis tu bunyi? Man ada 1,000 orang, seorang macam 2 orang. Lagi sekali, man alhamdulillah. Ada 1,000, seorang macam 2,000. Alhamdulillah. Saya baca yang Melayu. Barang siapa mengadakan, mengada-adakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka dia tertolak. Anda tengok hadis ni menyebabkan macam mana kita nak buat bid'ah. Hadis ni hadis apa? Kita tengok, rujukkan di bawah. Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Aisyah. Macam mana kita nak buat? Lepas tu takut kita ahdatha, duk pi reka, duk pi cipta. Tak mau. Ibadat kita kena betul-betul ambil sikap. Kita nak tanya, Nabi buat tak? Nabi tak buat. Saya ambil sikap tak mau buat. Nabi buat tak sembahyang hadiah bila orang mati? Nabi tak buat. Saya tak mau buat. Habis kami buat tak boleh? Itu awak punya hal, awak buat. Tak ada undang-undang saya boleh paksa awak. Tapi saya tak mau buat. Mengikut Rasulullah sebaik-baik pertunjuk. Meninggalkan Rasulullah seburuk-buruk tindakan. Seburuk-buruk tindakan dan keputusan adalah meninggalkan sunnah Rasulullah. Ada bid'ah yang menyebabkan kekufuran seperti tawaf keliling kubur untuk mendekatkan diri kepada para penghuninya, mempersembahkan sembelihan dan nazar kepada kubur-kubur, berdoa pada mereka, minta keselamatan pada mereka. Demikian juga pendapat kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah. Ini semua kalau antum keluar sikit daripada Malaysia, antum pergi Pakistan, pergi ke Baghdad, pergi ke Bahrain, pergi ke Yaman, antum boleh tengok sandiwara hidup. Sandiwara hidup. Ada tempat khas mereka boleh. Orang nak pergi ukuf, orang nak pergi buat haji. Mereka boleh cipta benda ni semua. Dahsyat. Saya ingat Pulau Pinang dulu pun ada juga kan. 60-an, 70-an. Wallahu ta'ala alam. Ada juga bid'ah menjadi sarana kesyirikan, kemusyrikan, seperti mendirikan bangunan di atas kubur, salat, berdoa di atas kubur dan mengkhususkan ibadat di sisi kubur. Nak buat ibadat dah kena kapit dengan kubur. Nak baca Quran ke nak apa, nak kena pergi makam ni, nak kena pergi makam ni, nak tunai hajat pergi makam ni. Ini kemuncak dari ikhwan. Ini sangat bahaya. Ada juga perbuatan bid'ah bernilai kemaksiatan. Ada juga bid'ah jenis tak kufur tapi dia maksiat. Seperti bid'ah membujang.
Baca mana? Kau baca berikut sikit ni. Yalah, kita bujang pasal tak bertemu jodoh, tak apa. Betul Abang Man? Kita jodoh lah, tak ada jodoh lagi. Tak apa lah. Itu bujang yang tidak dicela. Ataupun nama kita bujang, kahwin pun duk bujang situ. Abang Man, ada nama kita bujang selamat. Tapi kalau kita buat keputusan tak mahu, tak mahu kahwin, itu tak boleh lah. Seperti bujang, yakni menyendirikan pernikahan. Menghindari pernikahan, tak mau kahwin. Puasa sambil berdiri di terik panas matahari. Ni puasa apa ni? Di zaman Nabi ada kan? Apa nama dia? Sulaik ke? Yang Nabi baca khutbah dia pergi duduk tengah panas. Nabi kata awak tu, dia kata dia nazak. Nabi kata suruh dia masuk, oh, jangan buat gila. Suruh dia batalkan nazak dia macam tu. Seperti apa? Mengembiri kemaluan dengan niat menahan syahwat. Dahsyat dia ni. Orang duk makan, orang duk makan apa? Yang pak cik cerita tadi, telan sampai 7 biji. Vegra. Dia ni tak tahu pikasi. Apa punya masalah sama Allah. Dia tu 7 biji ubat tu dia makan. Pak Nyang, 7 biji, 7 biji ke 7 kotak? 36 biji, Pak Mik. Pak Mik nak nyanyi apa kat ni? 5 hari, Pak Mik, duk bangun mana nak nonon. Dan ni Pak Cik, abang rasa lah. Tak haru lah. Mata dandan ni, mata ni nampak biru je. Nampak hijau. Tak nampak dia biru, nampak hijau yang mata ni. Apa? Tiba-tiba hamba Allah ni pergi buat kerja ni, Pak Mik. Kita hak tua duk makan ubat, dia habis makan benda ni. Ini semua kerja bida'ah dari segi akhlak. Ahlu sunnah telah sepakat wajibnya mengikut Al-Quran dan sunnah menurut pahaman salafus salih. Ikhwan, kita ajak masyarakat bertanya. Ya, Al-Quran betul, hadis betul. Bagaimana salafus salih faham ayat itu? Ya. Tanya orang-orang muda ni ada pemikirannya agak matang, tanya. Salafus salih buat begini ke? Salafus salih begini ke faham mereka? Begini ke faham mereka? Begini ke faham mereka? Kita nak masuk rumah baru, kita nak buat kenduri. Buatlah. Syukur kan? Tapi bila buat kenduri, mestikah pakai orang ramai-ramai baca Yasin, buat tahlil untuk orang mati? Beginikah cara yang Nabi ajak dan sahabat buat dan para-para imam salafus salih buat? Kena tanya. Supaya kita tak ikut orang. Kenduri tak salah, ada banyak hadis dia ada ita'am muta'am, kenduri yang umum. Kita buat kenduri masuk rumah baru, pasal apa? Inilah masa kita nak bagi orang main tengok rumah kita. Kita nak bagi petua seorang-seorang, payahlah kan? Aku buat kenduri, hampa main tengok rumah aku. Hampa nanti tahu jalan nak masuk, jalan nak keluar. Hampa tahu. Aku duduk tingkat berapa, aku sakit ke, aku demam, senang hampa. Nak main seorang-seorang payah kan? Aku ambil cuti minggu ni, aku pun ada duit sikit, rumah aku boleh beli, takkan kenduri aku tak ada duit. Aku buat seekor kambing, hampa ambil makan. Bismillah, di atas niat mengikut sunnah Nabi buat kenduri. Kita buat. Tak ada siapa kata salah. Tapi apabila kita letak syarat, bila kata buat kenduri, mesti kena baca Yasin. Kalau tak baca Yasin, kita kata kenduri itu tak berkat. Maka kita kena bertanya, adakah para salafus salih faham macam tu? Ataupun siapa yang ajak kita faham macam tu? Kenduri ada dalam hadis. Tapi kaifiat kenduri macam ni, siapa yang letak dia punya sawarai-sawarai ni? Dia punya rambu-rambu ni, siapa yang letak? Untuk bayangkan bapak kita mati hari tu. Orang mai angkat jenazah pak kita bagi mandi mayat sekupang tak ambil. Semua tu kawan-kawan pak kita. Dah pak kita mati 7 bulan, 8 bulan. Kita duduk tengah-tengah malam terfikir, ya Allah. Terhutang jasa lah aku kat kawan-kawan pak aku ni. Nak buat lagu mana? Nak balas jasa dia puas sikit lah. Apa kita buat? Kita buat satu jamuan makan tengah hari, kita panggil semua orang tu main makan. Kata, pakcik, boleh tak main rumah saya? Main makan, pakcik. Saya pun tak tahu nak kata apa, terima kasih saya. Tolonglah, pakcik. Dalam kepala kita ingat apa? Nak bagi orang makan lah. Pakcik, main. Bismillah, makan lah. Buat buffet di luar semua, pakcik pergi makan. Pakcik, tak salah makan terus. Main baca apa lebih kurang.
Itu bukan sifat kenduri dalam Islam. Tak, itu bukan sifat dia. Maka siapa yang memulakan? Kita kena bertanya, ikhwan. Takkan bertanya itu dianggap sebagai dosa. Quran suruh kita tanya. Fas'alu ahla zikri. Pergi tanya. Dari segi hadis tak ada. Kalau hadis mencerita begitu sifat kenduri, nasi sahabat akan meriwayatkan. Para ulama hadis orang mula akan kumpul benda itu semua. Jadi kita kena bertanya. Supaya kita dapat yang segar, kita dapat yang benar, kita dapat yang memang itu yang Nabi tinggalkan kepada kita. Tapi duk main tambah itu, duk main tambah ini. Nabi ajak kita buat kenduri kekah. Kekah? Saya nak buat kekah. Bila dapat anak? Tak dapat. Tapi saya punya suka nak buat kekah. Dah, Nabi kata kekah dapat anak. Tak ada lah. Janji orang lain dapat anak, saya nak buat kekah. Nak tahu cara Nabi? Dia dapat cucu kita buat kekah, macam mana nak potong rambut? Saya paling seronok orang tanya, ustaz nak cukup rambut kekah macam mana? Saya kata, jangan tanya saya. Tanya mamak kedai gunting rambut. Takkan cara potong rambut nak tanya ustaz? Nabi kata kekah. Apa makna kekah? Cukup rambut atas? Atas kepala ke kepala? Cukup rambut atas kepala. Habis nak cukup macam mana? Cukup lah jilat tu ke jilat teri ke. Cukup rambut. Bukan bagi pendek, cukup. Semua tu buang. Ustaz, tangan saya ketat. Ah, cari tangan tak ketat. Nak kena kepala budak kan lembut kan. Kita terketat-ketat. Pak Long terror bab ni. Dia cekak kepala budak tu. Senap terus budak tu. Dia tarik. Clear. Bagi tiga pisau jilat, clear. Okay. Kalau bagi saya, mau enam terketat-ketat nak tarik budak tu. Budak tu baru gulung uyah punya kuat. Pak Long cekak sekali, senap. Maka hilangkan rambut atas kepala. Itulah nama dia kekah. Lepas tu bagi budak tu mandi semua lemak za'faran, bagi sejuk kepala budak tu kan, nak berbedak sejuk ke bedak apa boboh. Bagi segak budak tu, panggillah budak tu dengan nama yang telah diberikan. Maka yang telah disembelih tadi, bagilah orang makan. Itulah kekah Nabi. Ustaz, nak buat merhaban sikit, kita bertanya, siapa yang memulakan? Mencentum majlis itu dengan merhaban. Siapa yang memulakan? Dari Nabi tidak ada riwayat. Apa salahnya ikut Nabi ini? Tak mana dosa ikut cara Nabi ini? Dan dinyatakan kepada kita hadis tadi, apa dia? Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk. Sebaik-baik petunjuk. Cara Rasulullah tu paling baik. Cara orang lain tak akan dapat martabat terbaik. Awak buat majlis kekah masuk dengan merhaban, khasidah, berendui semua. Demi Allah, dia tidak lebih baik. Yang lebih baik cara kekah Rasulullah. Kita buat nak cari terbaik. Pasal tu kena semak ni. Uswatun hasanah. Bukan kita menolak orang buat. Kita tak tolak. Tapi bila awak kata nak bagi lagi elok, nak bagi lagi baik. Hadis kata kepada kita. Hadis apa tadi, ikhwan? Hadis tu ada muka surat berapa? Sebaik-baik petunjuk. Macam mana lafaz hadis tu? Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad, kan? Sebenar-benar perkataan Allah Quran, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, ikhwan. Aduh, saya kadang-kadang duduk, ikhwan, saya tak tahu nak cari kalimah apa nak bagi orang yang duk sembang dengan kita ni, nak bagi dia faham. Kita kata sebaik-baik petunjuk Muhammad. Dan petunjuk Muhammad dapat dibuktikan kesahihan dia. Sebaik-baik petunjuk. Dan Nabi kata hindari bid'ah. Kenapa? Muka surat 84 tadi dia kata apa dia? Kerana bid'ah ini seburuk-buruk pekerjaan. Meninggalkannya Nabi tinggal cara Nabi, pireka cara baru. Sedangkan dalam bab tu Nabi tinggal cara, itulah tindakan paling buruk. Kekah ke, kenduri kahwin ke? Allah, Nabi kahwin bukan seorang, ikhwan, punya anak tunjuk. Tu dia. Mai kat kita buat kenduri kahwin, masya-Allah, ikhwan. Kira Islamik kita tak angkat nikah ah. Habis-habis angkat nikah tu, my style. Aku punya pasal lah, aku nak pasang muzik ke, aku nak apa ke, aku punya pasal. Janji aku menikah.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, sudah tidak ada di mulut orang Islam ketika ziarah orang kahwin. Tak ada lah. Nak baca masa bila, ya kawan, yang muzik tu berdebam, berdebum, berdebum, berdebam. Kita ingat tsunami, tengok muzik. Tak boleh, ya kawan. Sebaik-baik pertunjuk. Nabi tunjuk tak? Nabi tunjuk. Sebaik-baik benda Nabi tunjuk. Nabi tunjuk apa untuk orang mati? Isna'u li'ali ja'farin tu'aman. Antum baca hadis itu, antum ingat balik hadis ini. Sebaik-baik pertunjuk. Nabi tunjuk buat apa ke rumah Abi Ja'far? Nabi ajak Nabi dan sahabat pergi bagi makan. Demi Allah, ketahuilah, itu sebaik-baik pertunjuk Muhammad. Kita pula suruh orang mati buat kenduri dan kita makan, ketahuilah itu bukan yang terbaik. Dan kemudian kita kata apa ya ikhwan? Hijrah ni apa dia? Daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Baikkah kalau kita tinggal sunnah Rasulullah? Masya Allah ikhwan. Jangan, jangan, jangan. Maka mesti kita ingat, sebaik-baik pertunjuk, sebaik-baik pertunjuk, sebaik-baik pertunjuk, pertunjuk Muhammad. Maka saya nak jadi orang terbaik, saya nak jadi pendakwah terbaik, saya kena tunjukkan kepada orang dalam dakwah saya pertunjuk Muhammad, baru saya penceramah dan pendakwah yang baik. Tapi kalau saya menyisihkan orang daripada pertunjuk Muhammad, saya bukan pendakwah yang baik. Betul, Pak Cik Bari? Apa yang saya ada? Apa saya ada, Pak Mi? Amak pun nak-nak, Pak Mi. Alhamdulillah ada Pak Izzah, Pak Mi. Alhamdulillah, pengarah hati ubat jantung. Orang tua-tua kata dia lah racun, dia lah penawak. Okay, Pak Mi, macam lalat pula, nak? Jantung dia layak, terkejar, Mi. Bagi yang ada lah, bagi yang tak ada, dengar sudah lah. Ada, Pak Mi. Sikit hari kita makan kenduri kat keluar, Pak Mi. Jadi saya ulang lagi, ikhwan. Saya ulang. Sebaik-baik pertunjuk-pertunjuk. Lepas itu kena tanya ustaz, Rasulullah buat ke ustaz? Lepas itu, ikhwan, saya cakap sahabat jangan bimbang, ada hadis sahih. Ada hadis sahih, jangan bimbang. Sahabat yang dengar saya cakap lagu tu, sahabat tak boleh senang hati. Sahabat kena minta pendetailan. Ustaz, hadis sahih tu riwayat siapa? Ada di mana? Kenapa? Pada hari kita nak semak, kita tak jadi kesamaran. Kalau saya bagi tahu, insya-Allah ada hadis, ada hadis dalam bab ni ada hadis. Saya masih belum membawa orang kepada petunjuk yang jelas. Jadi saya tengok hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, daripada siapa? Hilang sama. Hilang sama. Maka nak semayang yang terbaik seperti Nabi tunjuk. Kalau saya tunjuk semayang macam ni, macam ni, macam ni, pasal itu semua imam akhirnya mereka kata apa? Kalau kami buat ni tak sama dengan hadis Nabi, tolong tinggalkan. Itu antum boleh baca sendirilah apa kata Umar, anak Sayyidina Umar, tentang bid'ah. Apa kata Sufyan As-Sauri tentang bid'ah. Yang selalu kita duduk ulang perkataan itu. Akhirnya, saya tutup muka surat 86. Antum tengok perkataan Imam Muhammad bin Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari. Ni imam, terkenal dengan nama Imam Barbahari. Pakcik Bari kan? Kan ni nama pakcik? Pakcik Bari. Pakcik Bari. Imam Barbahari. Dia meninggal pada tahun 320. Kalau lah diorang tanya kita, eh siapa Imam Barbahari ni? Dia bukan masuk hospital Kelang kemarin tau. Dia meninggal pada tahun 329 Hijrah. Apa kata Imam Barbahari? Dia kata, jauhilah setiap perkara bid'ah kecil, mau sekecil apa pun. Biar dia bid'ah idhafi, biar dia bid'ah hakiki. Nama kata bid'ah yang dia masuk dalam konteks syariat tadi, jauhi. Kerana bid'ah yang kecil lambat laun akan jadi besar dalam diri kita, dia ada pengaruh. Apa kata dia? Demikian pula kebid'ahan yang terjadi pada umat ini berasal daripada perkara kecil dan remeh yang mirip kebenaran hingga banyak orang terpedaya dan terkecoh. Lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya dan akhirnya mendarah daging
lalu diyakini sebagai agama tanpa disedari pelan-pelan mereka menyelisihi jalan lurus dan keluar daripada Islam itu. Jalan tu, itu betapa bahayanya bidah. Pasal tu ulama dulu tak bagi muka dengan bidah. Tak bagi muka dengan bidah. Kerana tu kena hati-hati, ikhwan. Kita hati-hatikan. Belajar kenal bidah untuk menjauhi, kenal sunnah untuk mengikuti. Jangan sampai satu masa sunnah kita tinggalkan. Hari ini bila kita kata bidah idhafi, tak boleh dah nak pisah dengan masyarakat, dah jadi darah daging. Darah daging dah. Bukan macam tadilah kita kata kenuri-kenuri masuk rumah. Kenuri sunnah. Tapi cara pelaksanaan dia, kena baca tu, kena baca ni. Kita kata sahabat, hak ni semua tak usah buat. Dia rasa kita memisahkan dia dengan agama. Allah, bahaya kawan ni. Berdentup jantung dia lah. Ya Allah, apa jadi dengan mereka ni? Apa jadi dengan mereka ni? Pergi sembahyang masjid, zikir pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim. Sunnahnya berzikir kan? Pelan ke, kuat ke? Zikir lah. Tapi kalau dia pergi sembahyang masjid, zikir pelan-pelan. Allah, di balik rumah tu boleh panas badan tu. Rasa macam nak demam. Rasa tak zikir. Dia tengok. Bahaya, terlampau bahaya, ikhwan. Sehingga akan menyelisih kebenaran. Seorang Muslim yang berakal wajib menjauhi semua perkara bid'ah. Kerana bid'ah sangat bahaya. Bid'ah merosakkan akal hati agama dan menyebabkan perpecahan. Manusia berpecah apa sebab? Pertahan bid'ah. Kan pertahan sunnah. Pertahan bid'ah. Kalau dia pertahan sunnah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tak pecah kita. Saya nak buat cara sunnah, kita buat cara sunnah. Tak ada apa. Jalanlah seiring dan sejalan. Seindah bunga di taman. Siapa Pak Amir? Kapah dengan belori. Cantik eh? Cantik eh? Mudah-mudahan ikhwan, kita diselamatkan dari semua perkara bid'ah kecil ataupun besar. InsyaAllah lepas ni kita masuk bab, kita nak tengok prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Kita tak masuk lagi akidah Ahlus Sunnah. Kita nak tengok dari segi Ahlus Sunnah tu apa benda kita nak faham dulu. Satu, dua, tiga perkara. Wallahu'alam. Hari ni panjang sikit Pak Amir. Saya nak habiskan.